Mariners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya, Kamis 14 November 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur, perakiraan cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 sampai 2 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan tebal. Pukul 3 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 6 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali berawan tebal. Suhu di Kota Malang berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1-9 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 2 dini hari hingga 3 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan mengalami udara kabur. Pukul 4 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 3 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 5 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 7 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan tebal. Suhu di Kota Batu berkisar 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1-6 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.